Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli ni'matin halin. Sobat beriman, mari kita melanjutkan amalan doa hari ke-22 bulan Ramadan, menukil dari kitab Al-Awrat fi Syahri Ramadan, kumpulan zikir dan doa di bulan Ramadan yang disusun oleh Syekh Arifin bin Ali bin Hasan. Allahu yarham. Semoga rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, syafa'ahnya Rasulullah SAW senantiasa atas beliau dan kita sekalian, fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama jama'atana ala sama'il Qur'an wa hadithi sayyidi waladi Adnan wa zikril anbiya'i wal awliya'i wa ahlil irfan ijma'na wa danfi mag'adi sidqin inda malikin muqtadirin ya arhamar rahimin. Allahu yaj'aluna wa iyyakum minad da'iqin lil 'ilmi wa la tukhrijuna minad dunya illa wa qad dhuqna ma dhaqul aslafi minash shawqi wat tawqa wal dhawqa wa yashuruna ma'ahum wa in lam na'mal bi'amalihim fal mar'u ma'aman ahabba ilaihi ya arhamar rahimin. Allahumma inni dha'ifun wa anta maula latifun la astati'u taklifa nafsi imtithala ma amarta wa la jatinaba ma nahaita anhu wa zajarta fala kudrata li illa bika. Faya Hannan, ya Mannan, ya Badi'as Samawati wal-Ard, ya Dzal Jalali wal-Ikram, as'aluka tawfiqan aqtadiru bihi ala fi'lil ma'murat wa tarkil manhiyat wa ada'il hukuki ala al-wajhi alladhi tuhibbuhu wa tardahu. Ya Allah, ya Ghawthah, ya Dabbah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha al-dhunub wa tasturu biha al-uyub wa takshifu biha al-uyub wa takshifu biha al-kurub wa tusahilu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma asturna bi sitrikal jamil. Allahumma asturna bi sitrikal jamil. Allahumma asturna bi sitrikal jamil. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami untuk mendengarkan Al-Quran dan mendengarkan hadis junjungan kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyebutkan para nabi, wali dan ahli ma'rifat, maka kumpulkan kami besok di dalam tempat kejujuran di sisi Allah yang Maha Menguasai lagi Maha Mampu, wahai yang Maha Penyayang di antara yang penyayang. Semoga Allah menjadikan kita dan kalian termasuk orang yang merasakan nikmatnya ilmu, dan jangan keluarkan kami dari dunia ini kecuali kami telah merasakan apa yang telah dia rasakan oleh para ulama salaf kita, berupa kerinduan, kenikmatan dan perasaan terdalam akan rahasia-Mu ya Allah, dan mengumpulkan kita bersama mereka walaupun kami tidak beramal seperti amalan mereka. Karena sesungguhnya seseorang itu dikumpulkan bersama orang yang dicintainya,
wahai yang maha penyayang di antara yang penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku lemah dan engkau Tuhan yang maha kuat lagi maha lembut. Aku tidak mampu memaksakan diriku untuk melaksanakan apa yang engkau perintahkan, ya Allah, ya Rabb, dan menjauhi apa yang engkau larang, ya Allah, ya Rabb. Maka tidak ada kekuatan bagiku kecuali dengan izinmu, wahai yang maha mengasihi lagi maha menganugerahi, wahai yang maha menciptakan seluruh langit dan bumi, wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Aku memohon kepadamu taufik agar aku mampu melaksanakan segala perintahmu, ya Allah, dan menjauhi segala laranganmu, ya Allah, serta melaksanakan segala hak dengan jalan yang engkau cintai dan ridhoi. Wahai Allah, wahai penolong, wahai Tuhanku, wahai yang maha penyayang di antara yang penyayang. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang mengampuni segala dosa dan menutupi segala aib dan melapangkan segala kesusahan dan memudahkan segala kesulitan, dan atas keluarganya serta para sahabatnya dan semua yang bernisbat kepadanya. Ya Allah, tutupi diriku dengan tirai keindahanmu. Ya Allah, tutupi diriku dengan tirai keindahanmu. Ya Allah, tutupi diriku dengan tirai keindahanmu. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sobat beriman, demikianlah amalan doa hari ke-22 bulan Ramadan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Fiddin wa dunia wal akhirah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.